Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Diharapkan murid-murid berada dalam keadaan yang sihat. Baiklah murid-murid yang Ustazah kasih sekalian, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, kita perlu tahu apa yang akan kita perolehi selepas pembelajaran pada hari ini. Baiklah, apakah objektif pembelajaran kita? Ya, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pertama, murid-murid dapat menyebut pengertian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang kedua, dapat menerangkan hukum beriman dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim melalui dalil nakli. Yang ketiga, murid-murid dapat menjelaskan bukti Ar-Rahman dan Ar-Rahim kepada makhluknya. Yang keempat, murid-murid dapat mencadangkan tindakan yang perlu dilakukan bagi menunjukkan keimanan dengan Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Baiklah murid-murid. Murid-murid tahu tak apakah buah yang paling popular dan amat disukai di negara kita? Buahnya berduri tajam, isinya kuning dan rasanya amat sedap. Buah apakah itu? Ya, betul murid-murid. Hebat! Buah durian yang juga dikenali sebagai raja buah. Murid-murid suka makan buah ini? Ustazah pun suka. Siapakah yang mencipta dan menjadikan buah ini, murid-murid? Ya, murid-murid. Allah Ta'ala yang menjadikan buah ini. Cuba murid-murid bayangkan, buah ini tidak boleh dipetik. Buah ini apabila masak, ianya gugur. Walaupun ianya berduri, tetapi isinya amat enak. Kita boleh lihat bahawa Allah Ta'ala amat menyayangi dan mengasihi hamba-Nya kerana Allah memberikan rezeki yang amat sedap dan enak kepada kita. Bukan sahaja manusia yang boleh makan buah durian. Malah binatang juga boleh makan buah durian. Ha? Binatang apa yang boleh makan buah durian? Siapa tahu? Wah, pandainya murid-murid. Ya, binatang itu ialah tupai. Cuba murid-murid lihat di luar rumah. Apa lagi rezeki nikmat yang Allah berikan kepada kita dan makhluk-makhluk yang lain? Lihat betapa banyaknya rezeki Allah. Allah jadikan rezeki dalam pelbagai jenis seperti buah, ikan dan lain-lain lagi. Alhamdulillah, kita diberikan makanan yang pelbagai dan yang enak serta lazat. Allah telah jadikan pelbagai jenis pokok. Murid-murid tahu tak? Pokoklah yang berikan kita oksigen. Oksigen diperlukan untuk kita bernafas. Apabila kita menyedut udara, kita menyedut oksigen.
Dan apabila kita melepaskan nafas, kita mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini pula akan diserap oleh pokok-pokok untuk tumbesaran. Ya Allah, ya Tuhanku, murid-murid, betapa hebatnya ciptaan Allah dan betapa menyayanginya Allah kepada semua makhluk-makhluk ciptaannya. Tapi kadang-kadang kita lupa atau leka daripada melakukan segala perintah-perintah Allah. Tapi Allah tetap memberikan kita udara untuk bernafas. Murid-murid yang ustazah sayangi sekalian, murid-murid tahu semua rezeki yang Allah bagi kepada makhluknya menunjukkan Allah itu Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Apa maksud Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya murid-murid? Murid-murid tahu tak? Murid-murid tidak tahu? Tidak apa. Ustazah akan ajar apa itu maksud Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada hari ini. Murid-murid yang Ustazah kasihi sekalian, pengertian Ar-Rahman ialah Allah Maha Pemurah terhadap sekalian hamba dan makhluknya. Murid-murid tahu bagaimanakah yang dimaksudkan dengan Allah Maha Pemurah? Maksudnya, Allah mengurniakan pelbagai rezeki, nikmat kepada semua makhluk tanpa mengira sama ada mereka ini orang Islam ataupun orang kafir. Mari kita lihat. Allah menjadikan kita pelbagai jenis haiwan dan pelbagai jenis makanan. Semua ini untuk semua makhluk Allah. Tidak kiralah apa jua bangsa dan agama. Hebat kan Allah? Betapa pemurahnya Allah kepada kita. Adakah kita juga begitu? Alhamdulillah, sekiranya murid-murid ada sifat pemurah. Itu adalah sifat yang bagus dan baik. Teruskan sifat itu ya murid-murid. Sekarang kita beralih ke pula kepada nama Ar-Rahim. Apakah yang dimaksudkan dengan Ar-Rahim? Murid-murid tahu maksudnya? Ya, pandai. Ar-Rahim bererti Allah Maha Pengasih dan juga penyayang terhadap semua hamba-hambanya yang beriman. Allah amat menyayangi serta mengasihi orang yang bersikap pemurah dan penyayang, khususnya kepada orang yang beriman sahaja. Hanya orang mukmin sahaja yang mendapat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa ya? Murid-murid tahu bahawa Allah akan memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang yang beriman kepadanya sahaja. Allah juga akan memberikan keimanan kepada hamba yang beriman kepada Allah. Murid-murid jelas tentang perbezaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah? Mari kita lihat slide perbezaan tersebut. Perbezaan pertama, Ar-Rahman untuk semua hamba Allah, sama ada Islam atau bukan Islam. Manakala Ar-Rahim hanya untuk orang Islam sahaja dan beriman sahaja. Manakala perbezaan kedua, Ar-Rahman adalah nikmat yang diberikan di dunia sahaja seperti nikmat kesihatan, rezeki dan kekayaan. Manakala Ar-Rahim ialah nikmat yang bukan sahaja dapat di dunia,
malah di akhirat, seperti nikmat hidayah, pahala dan nikmat syurga. Ustazah harap semua murid-murid dapat mengerti perbezaan ini. Murid-murid yang Ustazah kasihi sekalian, jom semua ikut Ustazah membaca dalil nakli nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, yang bermaksud Ya Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Melalui dalil ini, murid-murid tahu apakah hukum beriman dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, betul tu murid-murid. Hukumnya adalah wajib. Kita wajib percaya bahawa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kenapa kita perlu percaya? Allah sudah berikan kita pelbagai nikmat dan rezeki supaya kita boleh menjalani kehidupan yang selesa. Cuba murid-murid lihat di sekitar murid-murid. Kita dapat makan pelbagai jenis makanan. Ada buah-buahan, ada pelbagai jenis ikan, pelbagai jenis sayuran dan lain-lain lagi. Banyak kan? Bukankah itu tanda Allah Maha Pemurah? Murid-murid, sekarang cuba lihat diri kita sebagai manusia. Allah telah berikan kita panca indera. Apa itu panca indera? Panca indera ialah deria yang ada pada tubuh badan kita. Apa deria tersebut? Allah bagi kita lidah untuk merasa. Kita akan dapat merasai rasa masam, manis, pahit dan masin. Allah bagi kita mata untuk melihat. Allah bagi kita telinga untuk mendengar. Allah bagi kita hidung untuk menghidu dan bernafas. Ha, ini membuktikan Allah itu pemurah dan penyayang. Allah juga memberikan kita akal fikiran. Apa guna akal fikiran yang Allah kurniakan kepada kita? Ya, murid-murid. Allah memberikan kita akal untuk kita membezakan yang mana baik dan buruk. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah juga menurunkan Al-Quran. Murid-murid tahu mengapa Al-Quran diturunkan? Allah menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup agar kita memperolehi petunjuk Allah dan menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa. Bagaimana perasaan murid-murid ketika membaca Al-Quran? Sudah tentu kita akan merasa tenang. Kita juga akan mendapat pahala dan mengharapkan syurga daripada Allah. Murid-murid hendak membaca Al-Quran sebagai rutin harian. Percayalah bahawa Al-Quran akan membawa kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Murid-murid perlu menanamkan sifat cintakan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pendamping diri. Murid-murid, kita sudah belajar tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Murid-murid juga sudah faham. Sekarang, Ustazah mahu bertanya. Sekiranya kita sayangkan ibu bapa kita, apakah yang akan kita lakukan, murid-murid? Murid-murid sayang tak ibu bapa? Ustazah yakin dan percaya murid-murid pasti sayang kedua-duanya. Apabila kita sayang ke seseorang,
kita akan melakukan segala suruhan dengan penuh keikhlasan. Kita perlulah mentaati kedua ibu bapa kita. Secara tidak langsung akan menjadikan hati ibu bapa kita supaya tidak terasa dengan kita. Begitu juga apabila kita percaya dan beriman dengan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apakah tindakan murid-murid untuk menunjukkan kita beriman dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Murid-murid tahu bagaimana? Tidak tahu. Tidak mengapa. Ustazah akan terangkan. Murid-murid jangan risau ya. Baiklah. Yang pertama, menjaga hubungan baik sesama manusia. Bagaimana nak menjaga hubungan baik dengan manusia? Ya, murid-murid. Kita perlu menyayangi ibu, ayah, adik, kakak, abang, datuk, nenek, kawan-kawan dan jiran-jiran. Kita juga perlu membantu ibu bapa melakukan kerja-kerja rumah dan juga sentiasa menolong ibu bapa tanpa rasa diri kita terpaksa. Itu kan tanda kita sayang ibu bapa kita. Cuba murid-murid bayangkan, sekiranya semua manusia di dunia ini melakukan kebaikan dan sentiasa sayang menyayangi, apakah yang akan berlaku dalam masyarakat? Jawapannya yang sangat tepat. Masyarakat akan hidup aman dan damai. Tiada pergaduhan, tiadalah orang yang jahat yang perlu ditangkap oleh polis. Betul tak? Murid-murid seronok tak sekiranya kita hidup dalam keadaan yang sebegitu? Sudah tentu jawapan murid-murid sama dengan ustazah. Kita suka bila berada dalam keadaan itu. Baiklah, yang kedua, mempunyai sifat belas kasihan. Apa yang dimaksud dengan sifat belas kasihan? Murid-murid mempunyai sifat ini? Ustazah yakin kita semua mempunyai sifat ini. Pernah tak murid-murid berasa kasihan terhadap orang yang meminta sedekah? Ataupun orang buta yang melintas jalan? Ataupun kucing yang berbunyi meminta makanan? Kawan kita yang tidak mempunyai duit untuk membeli makanan? Ya, kita rasa kasihan kepada mereka. Tapi, apa tindakan kita sekiranya kita berada dalam situasi sebegitu? Kita akan membantu dan bersedekah pada orang yang memerlukan. Murid-murid pernah dengar cerita Rasulullah menolong orang dalam kesusahan? Murid-murid nak dengar? Mari Ustazah cerita. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya, pada suatu ketika kami sedang berjalan bersama-sama rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki di atas kenderaan. Maka ia menoleh pandangannya ke kanan dan ke kiri. Kemudian Rasulullah bersabda, sesiapa yang mempunyai kenderaan yang melebihi dari keperluan sendiri, hendaklah bersedekah kepada orang yang tidak mempunyai kenderaan. Dan sesiapa yang mempunyai lebihan makanan, hendaklah ia bersedekah kepada orang yang tidak mempunyai apa-apa bekalan makanan. Rasulullah memang mengajar para sahabat agar sentiasa prihatin dengan insan yang lain. Maka, marilah kita mencontohi apa yang pernah Nabi dan para sahabat amalkan
jika kita ingin menjadi manusia yang disayangi oleh Allah. Yang ketiga, bersyukur atas nikmat yang dikurniakan. Ustazah mahu bertanya, kalau murid-murid mendapat sesuatu hadiah daripada ibu bapa, apakah yang akan murid-murid lakukan? Ya, sudah tentu kita mengucapkan terima kasih dan merasa gembira. Murid-murid, bagaimana pula kita hendak berterima kasih kepada Allah dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Cuba lihat sekeliling kita. Banyak kan pemberian Allah? Adakah kita perlu memberikan kad ucapan kepada Allah? Atau kita laungkan kuat-kuat, "Terima kasih Allah." Adakah itu caranya? Sudah tentu bukan, murid-murid. Siapa tahu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Ya, hebat. Pandai. Kita perlu berdoa dan melakukan segala perintah Allah serta meninggalkan segala larangan Allah. Kita hendaklah bersolat, berpuasa, melakukan kebaikan. Itulah cara kita bersyukur. Selain itu, kita juga perlu menjaga segala pemberian Allah dengan baik. Sebagai contoh, Allah memberikan kita anggota, tangan. Gunalah untuk kebaikan, menolong orang memberi sedekah. Jangan pula kita guna tangan untuk mencuri. Kita digunakan mata. Jadi, kita perlu menjaga mata kita supaya melihat benda-benda yang elok. Tidak melakukan benda-benda yang sebaliknya. Allah jadikan alam semula jadi. Jadi, kita perlu jaga dengan sebaiknya. Kita tidak boleh memetik bunga sesuka hati, mencabut tanaman. Bolehkan, murid-murid? Alhamdulillah, murid-murid. Kita sudah selesai mempelajari cara beriman dengan nama Allah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Sekarang, Ustazah mahu menguji minda murid-murid semua. Ustazah nak semua murid-murid sediakan pen dan juga kertas dan tulis soalan Ustazah. Boleh? Murid-murid sudah bersedia? Baiklah. Soalan yang pertama. Apakah yang dimaksudkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ustazah bagi masa 1 minit untuk tulis dan fikir. Sudah sedia, murid-murid? Ya, pengertian Ar-Rahman ialah Allah Maha Pemurah terhadap sekalian hamba dan makhluknya. Ar-Rahim pula bererti Allah Maha Pengasih dan Penyayang terhadap hamba yang beriman. Wah, pandai semua murid-murid. Betul jawapan. Bagus. Soalan kedua. Apakah hukum beriman dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Saya bagi 1 minit. Cuba murid-murid tulis dan jawab. Wah, hebat. Apa jawapan murid-murid? Ya, jawapannya adalah wajib. Pandai murid-murid semua. Soalan ketiga. Apakah tindakan murid-murid sekiranya murid-murid melihat kawan murid-murid yang tiada duit di kantin?
satu minit Ustazah bagi untuk murid-murid fikir dan salin jawapan. Wah, hebat. Sudah siap? Ya, murid-murid akan menolong kawan dengan berkongsi makanan bekalan atau memberikan duit kepadanya untuk membeli makanan. Bagus, murid-murid semua. Murid-murid seorang yang penyayang. Soalan Ustazah yang keempat. Murid-murid terjumpa seekor kucing bermain-main di kaki Ahmad. Tetapi Ahmad telah menyepak kucing itu. Adakah betul tindakan Ahmad? Sekiranya betul atau salah, berikan alasannya. Ustazah nak murid-murid fikir satu minit dari sekarang. Ya, murid-murid dah ada jawapan. Betul, perbuatan Ahmad itu salah dan Ahmad tidak boleh menyepak kucing itu. Ahmad perlu angkat kucing itu dan meletakkan ke tempat lain. Alhamdulillah, keempat-empat soalan tadi telah murid-murid jawab. Tahniah murid-murid kerana menjawab soalan dengan hebat dan betul. Ustazah bangga dengan murid-murid semua. Alhamdulillah, Ustazah mengharapkan selepas murid-murid mempelajari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah, murid-murid dapat mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Murid-murid, kita perlu ingat Allah dalam setiap tindakan kita dan sentiasa berterima kasih kepada Allah dengan cara melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Sentiasalah melakukan kebaikan sesama kita dan sentiasa berkasih sayang. Boleh ya murid-murid? Baiklah, sekian sahaja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap dengan perkongsian ini akan membantu murid-murid semua. Jumpa lagi di kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.